ni. Cepat. Ayam goreng dah siap. Nanti akak makan. Habis. Cuba ini. Kak, ayam goreng. Ayam goreng? Tak ada. Amboi, mana? Kau pakai sabun mandi akak, ya? Ni Rose, pagi-pagi dah marah. Opa, tengok ni. Diorang pakai sampah habis. Ni sabun Rose. Bau dia wangi. Kita orang pakailah. Lagipun dah tinggal sikit kot. Kita orang habiskanlah. Itu pun nak kecoh. Hah? Apa? Kau cakap apa tadi? Janganlah. Mana Upin Ipin ni? Kata nak pergi mancing. Angkat ni, letak sana. Mutu, kopi yang satu. Okey, siap. Tolonglah. Mangga untuk kita orang ke? Bukan. Ni untuk jual. Betul. Kita orang yang tolong atuk kutip tadi. Dekat kebun atuk ada banyak. Apa pula ni? Pergi ya, Masya. Boleh jual. Upin, Ipin. Kau duduk sini tolong jual. Aku nak tengok mangga di semua api dijual. Berhalang! Kopi! Tak apa, Uncle. Biar kita orang minumkan. Siapa mau bayar? Kita oranglah. Bila dapat duit, jual mangga. Ya, Uncle? Boleh? Yalah. Main, Fizi. Mari sama-sama juk. Tiba-tiba sakit. Aku balik dulu. Aku kena tolong mak aku jual ayam. Tata. Tak ada orang pun. Macam mana nak jual? Entah. Mari makcik-makcik. Jangan buat apa-apa. Ada macam-macam produk yang kecil. Rasa kan kita pun kena buat macam tu. Baru orang pandang dan orang pun nak beli. Aku pun rasa macam tu. Mangga segar dan sedap untuk semua. Terlajak manis. Marilah makan di warung Mutu. Mutu telanjang comel. Mana dia mangga? Cem tengok. Betul ke manis? Yalah, manis macam adik. Betul. Cubalah dulu. Bagilah 5 biji. Sama-sama. Mari, mangga manis. Mari.
Abang Uma. Habis semua? Korang makan ke? Ih, kita orang jual lah. Terlajak laris. Jadi, habislah mangga tu korang jual. Habis. Licin. Hebat adik-adik akak. Akak, sebenarnya ada seorang abang ni yang beli semua mangga yang tinggal. Betul-betul-betul, abang tu kaya. Nak berapa? Bagi tiga, adik. Nah, terima kasih. Jom. Mangga manis, bang. Nak berapa? Semua, ya? Pegang-pegang. Kejap, ya, bang. Semuanya RM20. Keep the change. Terima kasih. Sama-sama. Abang beli mangga banyak-banyak ni untuk apa? Abang nak buat mangga jeruk. Masam. Kalau pandai buat, tak adalah masam. Tapi sedap. Tengok korang menjual ni, teringat abang waktu kecil-kecil dulu. Jual mangga jeruk. Mempelam jeruk. Mangga dan mempelam tu tak sama ke? Sama. Lagi abang jual kacang masin, telur masin. Banyak lagi lah. Buat perniagaan kecil-kecilan. Kita orang tahu buat perniagaan. Kita orang tolong atur je. Iya, ini cerita abang, bukan cerita korang. Rumah korang kat mana? Tu, kat sana. Rumah apa? Oh, abang dulu kecil-kecil tinggal dengan nenek dan kakak je kat kampung. Macam kita orang. Ada opa dengan Kak Ros. Abang Kacang, mau makan apa? Ada roti cerai, roti telur, roti kosong, murtabak, roti. Tak nak makan. Saya nak air kosong je. Ayuh, ada bawa bekal kah? Mana boleh makan sini kedai? Kalau macam tu, saya pergilah. Ini ada macam... Ish, apa saya tak cakap tadi? Akak nak sangat jumpa dia. Akak nak pergi mana? Nak jumpa dia lah. Buat apa? Ish, dia kan usahawan berjaya. Perniagaan dia besar. Ada macam-macam produk. Semua laris macam tagline dia. Terlancak laris. Akak naklah minta tips untuk berjaya macam dia. Dia dah balik. Lepas peluang nak minta diskaun. Diskaun. Esok dia datang lagi. Ya? Dia kata nak cari stokin. Stokin? Stokis lah. Bukan stokin. Kak, stokis tu apa? Stokis tu orang yang mengedar dan menjual barang-barangan. Kalau pandai menjual, banyak untung. Oh. Ipin,
Jom kita jadi stokis. Kita kan pandai menjual. Kau ingat senang? Nak jadi stokis, kena ada modal. Mana nak cari modal? Jom, ikut akak. Mangsa lagi. Nak suruh kita orang jual lah ni. Betul? Tapi bukan jual mangga. Jual mangga jeruk. Mula-mula, kupas kulit. Potong panjang-panjang. Rendam dalam larutan air garam. Masukkan sikit cuka untuk pastikan mangga dirangup ya. Kemudian kita biarkan semalaman. Macam mana kan? Sedap. Lepas tu kita letak sedikit air gula. Biarkan sampai petang. Siap! Cuba rasa. Macam mana? Nah. Terlajak laris. Bahagian 3. Jeruk mangga kah? Uncle banyak suka makan. Kita orang pun. Ini mesti sedap punya. Mestilah. Kita orang yang buat. Aku yang buat. Nak ambillah. RM1. Apa? RM2 lah. Itu kalau Mail yang jual. Kita orang jual RM1. Barulah untung. Betul sangat. Tak guna sebenarnya berniaga kalau tak ada untung. Buat pendek badan je. Apa? Akak, ini dah. Terlajak laris. Datuk Alif Syukri. Banyaknya. Ni siapa? Saya Ros. Kakak Upin dan Ipin. Saya memang minat Dato' Ali Syukri. Jutawan kosmetik yang berjaya. Berwawasan, berdedikasi, berilmu dan... Malunya. Dan apa, Kak? Kacak. Tengok dalam TV dah kacak. Jumpa depan-depan, lagi kacak. Tak adalah. Tapi, memang ramai kata abang kacak. Abang, hari ni kita orang jual jeruk mangga. Jeruk mangga? Macam abang jual dulu-dulu. Buat perniagaan kecil-kecilan. Apa ni? Kenapa? Tak cantik ke? Akak yang lukis. Bukan. Muka abang dan tagline ni memang dah cantik. Tapi korang tak boleh guna suka-suka hati muka abang. Kenapa? Inilah dikatakan jenama. Jenama ni lah yang telah didaftarkan sebagai tanda perniagaan abang. Jadi? Jadi, orang lain tak boleh guna tanpa kebenaran abang. Salah tahu dari segi undang-undang. Nak guna juga. Barulah aku. Nanti abang lapor pada polis. Kau kena tangkap masuk lokap. Kita orang tak tahu. Kalau nak berniaga, kena ambil tahu. Jadilah peniaga yang berwawasan, berdedikasi dan Saya mau ini satu. Boleh suburkan rambut. Boleh. Ambillah. Saya bagi percuma. Jangan lupa amalkan. Banyak khasiat tu. Yang ini pula untuk korang berdua. Makan, jangan tak makan. Nak bangunkan sesuatu jenama ni bukannya senang. Jadi jangan suka-suka hati je nak ciplak hak orang.
abang ni. Lepas 7 tahun baru orang kenal, baru orang pandang. Tambah lagi dengan kata-kata terlajak laris. Segak dan tampan, itulah aku. Kacak bergaya, itu gayaku. Terlajak laris, nama aku. Marilah semua ikut aku. Terlajak perahu, boleh diundur. Terlajak kata, buruk padanya. Terlajak laris, pelanggan berbaris. Terlajak laris, senyuman terlajak. Apa Ipin cakap? Betul. Ha, huh? Itu dah boleh jadi tagline. Senang ingat, sebut, semua orang boleh ikut. Jeruk mangga, sedap untuk semua. Betul. Mestilah aku. Mangga jeruk? Aku boleh jual ni. RM2, RM2, RM2. Itu pun tagline juga.
periksa doktor. Doktor apa pula ni? Doktor Mei Mei yang cantik. Ayo masuk. Jangan takut. Bila ada doktor kat sini? Ha, Upin. Mari masuk. Sudah sakit. Mari saya tengok. Ayah, banyak teruk. Sudah rosak. Nanti ya. Apa yang kau cari? Ini dia. Kau buat apa tu? Ubatlah. Ni doktor. Tong, 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 tong. Sudah. Boleh pergi main. Kalau batuk kena kawan-kawan lain, kamu kena ambil suntikan vaksin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayo, kita lari. Degil. Akak janganlah marah. Kita orang dah balik awal ni. Nak aiskrim? Akak, itu aiskrim Upin. Aik, bukan nak bagi akak ke? Aiskrim dah tak ada. Opa, tengok akak ni. Puas Kementerian Kesihatan adakan program imunisasi. Bagi tahu semua orang supaya berikan suntikan vaksin kepada anak-anak. Nanti sistem imun mereka kuat untuk lawan penyakit. Tapi tetap ada juga yang tak nak. Suntikan vaksin tu cucuk dengan jarum kan? Ya, jarum besar. Kenapa pula tak nak? Tujuan suntikan vaksin itu kan untuk mencegah penyakit-penyakit. Nanti kalau anak-anak dah dijangkiti penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa, baru menyesal. Opa, diorang ni dah kena suntikan vaksin ke? Apalah kak ni? Kita orang kan sihat-sihat je. Betul-betul-betul tak payah nak suntik-suntik. Bukan apa. Budak-budak macam korang ni yang selalu dapat penyakit. Sebab suka main kotor. Tak tahu jaga kebersihan diri. Tengok tu. Kau orang bertiga ni kecil-kecil lagi opah dah pastikan diberi suntikan vaksin. Selamat kita. Upin, Ipin. Cuba tengok kat lengan tu. Ada parut? Parut? Tak ada pun. Kalau tak ada parut, dasar korang akan kena suntikan BCG lagi sekali. Tak takut dan tak kisah pun. Cucuk tu macam kena gigit semut je. Janji sihat. Kan apa? Betul, betul, betul. Siap semua. Satu, dua, tiga. Penat. Aku pun penat. Hai.
Kenapa penat sangat ni? Eh, Uda. Mali duduk. Mali, mali. Kita orang ni baru balik dari kampung sebelah. Bergotong royong bersihkan kawasan. Oh, patutlah penat. Tadi ada pegawai dari Kementerian Kesihatan datang. Dia beri penerangan pasal kebersihan, imunisasi dan suntikan vaksin. Bagus tu. Bila dia nak datang kampung kita pula? Tunggulah. Mesti datang, Mia. Budak-budak di kampung tu ramai yang dah jatuh sakit. Sebab jangkitan virus. Jangkitan virus apa? Jangkitan virus zombie. Amboi, buat main-main ya. Ipin, Ipin. Akak pun ada. Mari, duduk sini. Akak, nak ABCD boleh? Saya mau juga. Saya pun nak. Saya. Okey. Buat sedang-sedang ya, Uncle. Akak, jangkitan virus tu macam mana? Ceritalah sikit. Ya loh. Huh? Kita orang semua pun mau tahu. Macam mana nak cakap? Nanti korang tak faham. Ha, macam ni. Di suatu kampung, ada banyak virus hidup dengan gembiranya. Virus-virus ni, virus jahat. Merekalah punca penyakit berjangkit. Korang tengok. Semua dah sakit. Akulah yang buat. Diorang ni semua tak ada pelindungan imunisasi untuk melawan aku. Virus campak. Eh, tak, tak. Itu aku yang buat. Tengok dia. Akulah puncanya. Virus begok. Jangan belagak. Aku dengar dah ada suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit macam kita ni. Macam aku, dah tak boleh nak buat diorang sakit. Semua dah dapat suntikan vaksin yang menguatkan sistem imun mereka untuk melawan aku. Di sini rupanya virus-virus semua. Siapa korang? Carilah doktor, kita dipin. Kita orang datang dengan misi penting. Kita orang nak pastikan semua orang selamat dari jangkitan virus jahat seperti kamu. Selagi inilah gaya hidup korang, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pemakanan dan persekitaran. Kami, virus-virus akan tetap ada untuk menyebarkan penyakit berjangkit. Oh, lagaknya. Ipin. Kejap ni. Tengok. Ini vaksin yang akan kita orang berikan pada semua orang. Tidak. Vaksin ini mengandungi virus-virus baik yang akan melawan kamu semua. Gelinya hati aku. Dulu, ramai kanak-kanak menjadi mangsa aku. Virus difteria. Tetapi, bila manusia mula mendapat suntikan vaksin imunisasi, aku pun terhapus.
Kau dah terhapus. Macam mana kau ada balik? Sebab sekarang, ramai yang tak nak ambil suntikan vaksin. Mereka sudah tiada perlindungan. Jadi, kita jangan takut. Nasib baik ramai yang dah sedar dan kembali mengambil suntikan vaksin imunisasi. Betul tu. Untuk melindungi diri mereka dari dijangkiti penyakit berjangkit yang dibawa oleh kamu semua. Aku tak percaya. Jaga-jaga. Vaksin datang. Begitulah ceritanya. Hapuskan terus. Tengok sini. Semua salah korang. Bantu bersih-bersih. Hapuskan virus-virus. Kenapa tak nak bagi anak-anak vaksin? Itu klinik kesihatan kerajaan bagi percuma. Pergilah. Ayah, bising-bising pun tak ada guna. Kalau orang tak mahu, tak maulah. Dia sakit sendirilah. Eh, tak boleh macam tu, Atong. Penyakit tu boleh berjangkit pada orang lain. Sebab itu kita kena jadi sebahagian daripada imuniti berkelompok. Betul. Apa yang betul? Vaksin tu penting. Tahu tak apa. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, virus penyebab penyakit tersebut akan sukar untuk mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Jadi, seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Inilah yang dinamakan imuniti kelompok. Dua tiga petai sudah selesai! Yeay! Jadi, Mama. Opa, nak tanya. Rose ada baca kat internet yang vaksin ni ada bahan-bahan yang tak baik dan ada kesan sampingan. Betul ke, Opa? Semua tu tak betul. Orang-orang yang tak bertanggungjawab je cakap macam tu. Kementerian Kesihatan pun dah nasihat. Jangan terpengaruh dan percaya dengan berita yang disebarkan. Kalau ada keraguan, terus rujuk pada pihak berkuasa. Kita ni sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, perlu cari jalan penyelesaian terbaik. Bukan menolak terus. Kesihatan anak-anak perlu diutamakan. Adik kanak-kanak, kita boleh jangkiti mereka. Tapi, tengok tu. Mereka ada perlindungan. Aku tak takut. Sekurang
tengok ni. Jadi kena pastikan kita semua mendapat suntikan vaksin dengan segera. Betul-betul?